Yes guys, balik lagi channel gue Chris Bita, channel GSL guys. Sekarang gue balik lagi ke Bapak Kapas guys, Suho alias Bapak Leader alias banyak deh alias ya guys ya. Nah ini Suho kata ini ada dua nih guys yang banyak di request guys. Di Kenting sama satu lagi apa gue lupa nih guys. Di Kenting salah satu yang gue pilih untuk pertama guys. Oke, sebelum kita mulai, kitain dulu guys. Guys, ini gue jujur gue udah yang grey suit gue takjub banget guys, cara chord, cara notasi vokalnya, cara dia nyanyiin pecah guys, sekalinya comeback robek ini guys punya persilatan guys, itu langsung aja guys Suho di Kenting color coded version tapi guys ya ceplok. What? Oke, dimilih 6/8. Buset, sound rame guys. Ini gue gak tau guys ya, ini katanya. Wah gila, gue excited banget guys. Maksudnya si teman-teman dari XOL juga bilang nih Suho yang memilih sendiri para musisinya guys. Dan tepat sasaran guys. Ini tone drumnya gokil, beatnya asik. What? Gila, pakai fat snare itu jelas sih. Wow. Dan gue suka deh guys, si ambience-ambience kayak noise-noise gitu guys, gue suka deh, nice. Wow, gila. Wow, emosional banget baru depan. Wow, Suho. Wow. Oh, oke. Okay. Filled and deeper. Wow, gila. Sama keyboard EP dong ya. Grand piano maksudnya. Chord-nya. Ih, gila. Ini lebih bluesy bluesy gimana guys sih, gokil sih ini Suho mau dibawa. Gue jadi penasaran sih sama album apa sisa-sisa lagunya guys, ini enak-enak loh guys. Cara nyanyinya guys. Wow. The more I swallow, the more thirsty I have to drink endlessly. Wow, liriknya juga gila. Wow. Wow. Gila, ini gila sih guys, main ambience dari musiknya guys. Ini kayak kita bikin kayak ngayal-ngayal guys. Gila, vibe-nya dibikin sama dia kayak begini, gokil sih. Like dulu guys. Wow, cortex itu. Wow. Ih, Suho gak main-main guys ya, gila juga ya. Enggak, maksudnya ini kalian perhatiin perhatiin tiap-tiap instrumen juga guys ya, selain vokal guys. Ini sangat mewakili banget kayak perasaan tuh. Nih lah guys. Tom drumnya guys. Wow. Hard compress. Nih. Wah gila, berinding gue. Parah main-main ini loh guys. Whisper roughly the tip of your tongue, boldly and gently destroy me. Wow. Ini kalian tulis di kolom komentar guys ya. Dia ada keterlibatan penulisan lirik juga guys atau nggak pembuatan notasinya? Oke guys, lanjut lagi guys. Sampai iya sakit. Wah gila loh. Ini kayak model-model jenis lagu, nah, gue sempet suka sama Amy Winehouse guys, gue denger Radiohead, itu banyak banget band Coldplay. Tapi ini vibe-nya yang sekarang nih lebih-lebih ke Amy Winehouse guys, yang mabok gitu guys. Gila, gokil semua, parah bikin lagu kayak gini. Wow. Iya kan, berasa kan guys, lagu-lagu James Bond gitu guys. Buat intro awalnya gitu, cocok banget, gila ini mah. Cools down the beat. Kalimatnya juga keren-keren guys. Wow. Itu asik ya, basisnya, drummernya, pengisian synth-nya semua komplit sih guys. Wow, this cup full of wet nights, my love. Wah gokil. Wah gokil suhu ini. Gila ya instrumennya.
Wah sakit, cara ngetek vokalnya guys, berat juga guys. Gila ya Suhoi. Wow. Gila, ini kebanyakan dibully sama member EXO lain kali guys, ini balas dendam. Lagu kayak begini, tapi gak gue bercanda guys, tapi ini keren banget, serius, ini komposisinya bagusnya bukan main guys, maksudnya benar-benar another level menurut gue guys. Touch gitarisnya juga gila. Genit. Wow. I can't empty anymore. Suho, kalian bisa ngeliat di grey suit guys, ini baru yang kedua, ini baru gue nyampe baru di canting guys. Kalian bisa ngeliat cara take vokalnya dia guys, cara tekniknya guys. Eh silakan coba sih guys, kalau mau cover lagu ini kayaknya sih rada sulit guys ya. Emosi, secara emosi sulitnya sih, tepatnya guys. Ya mungkin kalau anak-anak sekolahan musik ya atau nggak sekolahan vokal mungkin bisa guys approach teknik seperti ini guys, tapi ini feel nyawa lagunya kayak belong to Suho guys. Wow, sakral banget ya lagu ini. Basisnya juga ngisi soul banget ya, pakai upright ya habis guys. Gila, dua lagu Bapak Kapas. Tapi benar guys, ya, ada yang bilang di Grisu terkait ada nuansa air ya guys. Di sini coba ada kayak gemericik air sebenarnya. Gue baru perhatiin guys. Yang nggak habis guys. Ini kayak di tengah-tengah sini kalau bisa perhatiin guys. Depan tuh. Perhatiin guys. Yang sifatnya tuh yang nggak tentu guys. Dia bisa masukin kapan aja. Ada suara kayak kayak gemericik ayat, ini gokil sih sedetail itu Bapak Kapas guys, gokil guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk subscribe, sign out, bye bye, plak.